Fakta. Fakta. Mitos. Fakta. Mitos. Mitos. Fakta, fakta. 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 Apabila makanan yang dikonsumsi ini kurang lebih 15% dari total energi hariannya, itu misalnya taruhlah 2000 kalori gitu ya mas. Studi menunjukkan bahwa kalau mengkonsumsi 15% dari total kalorinya itu sendiri sebelum tidur dengan komposisi utama adalah karbohidrat, itu ternyata mampu menurunkan berat badan mas. Tapi yang tadi yang ingin saya garis bawah ini adalah 15%, bukan yang tinggi kalori gitu, misalnya sampai 1000 kalori atau sampai 750 kalori. Nah, kalau 750 sampai 1000 kalori misalnya per meal makan malamnya adalah 15 menit sebelum tidur gitu ya, Mas. Nah, itu malah yang nanti akan menyebabkan penumpukan lemak dan peningkatan berat badan. Apa hubungannya kalau misalnya makan dengan mandi itu kalau selama ini makan dengan mandi itu makan itu nanti kan dia meningkatkan aliran darah ke usus ya mas. Jadi ketika kita makan dan sebagainya itu hampir 80% 60-80% aliran darah itu akan semuanya akan dipompa ke usus seperti itu. Nah ketika mandi dan sebagainya apabila caranya salah lalu suhunya itu tinggi dan sebagainya itu malah memperburuk tekanan darah, meningkatkan tekanan darah. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk sebelum mandi dan sebagainya untuk mencegah penurunan kenaikan tekanan darah itu salah satunya adalah dengan minum. Jadi kandungan nikotin dalam rokok ini sebetulnya apabila dikonsumsi tidak dengan makan pun ini sudah diketahui mampu menyebabkan penurunan berat badan. Nah, studi menunjukkan bahwa penurunan berat badan ini berkaitan dengan kemampuan nikotin ini untuk meningkatkan yang namanya resting metabolic rate. Jadi ketika makan lalu dengan nikotin ada kekhawatiran bahwa zat-zat gizi nantinya itu tidak mampu terserap ketika setelah makan lalu mengkonsumsi rokok atau merokok seperti itu, terutama nikotinnya.